Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang bentuk sederhana dari akar Biar lebih mudahnya, mari kita langsung ke contoh Perhatikan, di sini terdapat 4 buah contoh ya Kita mulai dari yang pertama Yang pertama di sini ada 10 per akar 2 Lalu bagaimanakah bentuk sederhana dari 10 per akar 2? cara menyederhanakan seperti ini ya 10 per akar 2 Perhatikan, di sini 10 sebagai pembilang Dan akar 2 sebagai penyebut Untuk menyederhanakan, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan penyebut Jadi seperti ini ya Dikali Ini penyebutnya adalah akar 2 Jadi dikali akar 2 per akar 2 Lalu 10 dikali akar 2 hasilnya 10 akar 2 Lalu akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4 Jadi 10 akar 2 per akar dari 4 itu ada 2 ya. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 10 akar 2 per 2. 10 akar 2 dibagi 2 hasilnya. 10 dibagi 2 hasilnya. 5 jadi 5 akar 2 ini ya 10 dibagi 2 hasilnya 5 ini akar 2. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua adalah 6 akar 3 per akar 2. Seperti tadi, 6 akar 3 ini sebagai pembilang dan akar 2 sebagai penyebut. Untuk menyederhanakan 6 akar 3 per akar 2, caranya sama. 6 akar 3 per akar 2 dikalikan ini penyebutnya yaitu akar 2 per akar 2 jadi 6 akar 3 dikali akar 2 hasilnya 6 akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6 mengerti per ini akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4 Lalu 6 akar 6 per akar dari 4 adalah 2 Seperti tadi 6 dibagi 2 hasilnya 3 Terus di sini ada akar 6. Jadi bentuk sederhana dari 6 akar 3 per akar 2 hasilnya 3 akar 6. Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada 20 per akar 5. Caranya sama. 20 per akar 5 dikalikan. Di sini kan Pembilangnya adalah 20, penyebutnya adalah akar 5, jadi dikalikan penyebutnya yaitu akar 5 per akar 5, 20 dikali akar 5 hasilnya 20 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 hasilnya akar 25. Lalu, 20 akar 5 bar. Akar dari 25 adalah 5. Jadi, 20 akar 5 bar 5. 20 dibagi 5. Itu berapa 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi, di sini ada akar 5. Jadi 4 akar 5 20 per akar 5 Bentuk sederhananya adalah 4 akar 5 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir 8 akar 5 per akar 2 Caranya sama 8 akar 5 per akar 2 8 akar 5 sebagai pembilang dan akar 2 sebagai penyebut jadi dikalikan penyebutnya. Pembilang dikalikan akar 2 penyebutnya juga dikalikan akar 2. Jadi 8 akar 5 dikali akar 2 hasilnya 8 akar 10 per akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 4. Jadi 8 akar 10 per akar dari 4 adalah 2. Terus 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena di sini ada akar 10 jadi 4 akar 10. Bentuk sederhana akar ya, bentuk sederhana akar dari 8 akar 5 per akar 2 adalah 4 akar 10. Mengerti? Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.